Astaga. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Kita geser. Halo teman-teman, balik lagi di channel Rescale Gaming. Oke, jadi di konten kali ini kita bakal main lagi game Euro Truck Simulator. Nah, map yang saya gunakan ini yaitu map si tinjau laut versi 5 dan Euro Truck simulatornya yaitu versi 1.41 yang versi konvoy. Jadi ini bisa kita buat multiplayer juga. Nah, sekarang misi saya hari ini yaitu mengantarkan nih barang ini apa nih? Waduh, kurang tahu nih apa nih. Kayak semacam apa nih namanya nih? Kayak alat-alat listrik gitulah. Kurang tahu lah gua. Jadi kita ada di gudang Red Aux dan sekarang kita bakal ngantar barang ini ke Bukit Tinggi ya di sini. Oke, langsung saja. Kita barang ini sampai dengan selamat. Enggak ada kerusakan di perjalanan ya teman-teman. Panjang banget ini, cok. Jadi kita harus pelan-pelan nih. Oke. Banyak kendaraan juga ya. Memasuki jalan yang sempit. Aduh. Harus hati-hati nih teman-teman. Aduh, perjalanan masih jauh, cok. Macet cok, gara-gara gua berhenti. Udah diklakson lagi. Oke, sorry pak. Oke. Parisman. Hey. Jangan maksa pak. Ada mobil di depan cok. Lampu sen, coy. Oke. Waduh, belum sempat kasih lampu sen gue, cok. Waduh. Nani? Omae wa anjing, dada gua sakit. Aduh,
Sorry. Aduh, langsung kena mental, cok. Astaga. Hoi. Oke, kita maju dulu. Astaga. Terobos aja lah anjing ah. Begini ya. Doang lo. Kita geser. Yang babar. Oke, kita lihat dulu papan petunjuknya. Jadi kita bakal ke Padang Panjang, Bukit Tinggi ya teman-teman. Kita belok kiri karena tujuan kita ke Bukit Tinggi ya teman-teman. Oke. Oke, mantap. Masuki jalan yang kecil lagi. Waduh, macet lagi. Macet cuk ya kok. Oh, jadi ada ini teman-teman ya, jalannya lagi diperbaiki, lagi ditimbun, jadi harus pelan-pelan. Cuk.
Aduh, ini kok lambat, cok? Ini nanjak ya. Jalannya lambat, cok. Kok lambat, 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 anjay. Aduh, 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 aduh. Harus hati-hati, guys. Kena, cok. Oke, teman-teman. Kita istirahat di sini dulu ya. Karena berhubung perjalanan kita sangat jauh, jadi kita istirahat dulu di pom bensin. Nanti bakal kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Nanti bakal kita lanjut lagi ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah,